Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hujan deras disertai angin kencang melanda lereng Gunung Sumbing, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin sore. 8 rumah rusak, satu diantaranya rusak parah setelah tertimpa pohon tumbang. Seperti inilah kondisi rumah yang rusak parah akibat tertimpa pohon tumbang setelah angin kencang melanda lereng Gunung Sumbing, tepatnya di Dusun Grogol, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kejadian tersebut terjadi setelah dilanda hujan dengan intensitas sedang dan tiba-tiba warga melihat ada angin cukup kencang dari arah timur ke arah barat dan tidak berselang lama, atap rumah warga berterbangan dan pohon bambu ikut terbawa angin. BPBD Kabupaten Magelang mencatat ada 8 rumah warga yang rusak, satu di antaranya rusak parah setelah diterjang angin kencang. Selain itu, atap bangunan pengolahan sampah terpadu juga tidak luput diterjang angin. Thank you.